Senang banget saya Dewi Kumala dapat mencapai viewers dan juga listener semua dalam channel Lighthouse Silver Network. Dan tentu saja di mana channel ini merupakan Integrated Corporate Communication Platform yang dimiliki oleh Humpus Maritim Internasional atau disingkat dengan HUMI. Nah, dalam channel ini nih banyak banget informasi dan juga topik menarik seputar bidang maritim, profesi, dan juga pendidikan kemaritiman, serta transportasi kelautan. Dan tentunya kita juga menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya. Eh, tapi sebelumnya nih ya, aku mau ngingetin jangan lupa like, comment, dan juga follow, serta subscribe channel Lighthouse Silver Network baik di YouTube maupun di Spotify. Nah, viewers dan juga listeners udah pada tahu belum kalau Humi mau IPO? Yeay, senang banget ya I'm so excited. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai rencana IPO dari PT Humpus Maritim Internasional atau Humi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Tirta Hidayat. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Humpus Maritim Internasional dan Bapak Andrew Gunawan. Beliau adalah Head of Investment Banking dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Jadi, tetap di Lighthouse Cifera Network. Ya, dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Tirta Hidayat. Beliau adalah direktur utama dari PT Humpus Maritim Internasional. Apa kabar Pak Tirta? Baik baik, Mbak Dewi. Ya, sebelumnya selamat. Ini sesaat lagi yang kita tunggu-tunggu banget ya, PT Humpus Maritim Internasional atau Humi ini akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, Pak cara. Tirta, kalau bisa mungkin dijelaskan, apa sih Pak sebenarnya tujuan dari PT Humpus Maritim Internasional atau Humi ini melakukan IPO, Pak? Ya, saya kira sebagai mana perusahaan-perusahaan lainnya itu kita kalau menjadi terbuka maka terbuka pula sumber dana yang ada di masyarakat ya untuk masuk baik itu masyarakat uh, retail maupun yang besar-besar. Yang kedua adalah branding sebenarnya. Jadi kalau kita sudah dikenal maka kita melakukan berbagai macam corporate action itu menjadi lebih mudah, lebih dikenal oleh masyarakat ya. Dan yang ketiga juga yang tidak kalah pentingnya tentu kalau kita terbuka mm -hmm. itu diawasi ya oleh baik itu oleh bursa maupun oleh OJK. Uh -huh. Jadi disiplin ya untuk meningkatkan governance itu di perusahaan pasti akan menjadi lebih tinggi uh -huh. lagi ya. Kira-kira uh -huh. begitu. Dan ini juga mungkin yang kita tunggu-tunggu nih mengenai rencana penggunaan dana. Nah, kira-kira untuk apa sih Pak rencana penggunaan dana yang diperoleh dari IPO yang bakal dilakukan sesaat uh -huh. lagi nih, Pak? Ya yang <tuh> itu ke dana itu yang kita peroleh itu. 10% persennya akan kami pakai untuk modal kerja ya internal terutama untuk pengembangan digitalisasi lebih lanjut kami sudah mengembangkan cukup banyak tapi kami ingin lebih maju lagi pengembang itu ya dan 90% persennya adalah untuk sebagai equity kepada kami akan bagikan kepada unit-unit usaha yaitu anak-anak perusahaan Uh, Humi yang ada sekarang ya. Oke, nah, ini juga mungkin yang jadi uh, pertanyaan kira-kira mengenai kinerja Humi nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kinerja yeah. Humi sampai dengan di kuartal pertama ini, Pak, 2023. Iya. Yeah. Kalau kita melihat laporan uh, keuangan dan perkembangan perusahaan sampai sejauh ini, saya kira dari berbagai indikator yang ada baik itu uh, revenue, profitabilitas itu berkembang cukup baik ya. Mm -hmm. saya pikir dan juga ya uh, jangan lupa kalau kita melihat uh, sektor maritim ini mm -hmm kesempatannya ke depan di negara kita ini terutama demikian besar dan saya sangat yakin uh, humi ini akan berkembang lebih pesat lagi ya dalam waktu dekat. Oke okay, jadi optimis ya pak ya. Sangat optimis. Nah ya. ini juga mengenai tadi maritim dan mungkin juga logistik lewat laut yang ya. mungkin masyarakat Indonesia belum apa ya pengen tahu lebih dalam lagi pak. Ya, nah kalau ya. tadi bapak sudah menjelaskan mengenai kinerja humi. Kira-kira kalau dari prospek bisnis humi ke depan seperti apa pak terkait mengenai logistik uh, ya. dari lewat Laut. Laut, ya. Jadi banyak sekali kegiatan ekonomi itu yang ditunjang oleh logistik kelautan, kemaritiman mm -hmm. ini ya. Sebagai contoh, kalau kita berbicara uh, listrik, ya, kelistrikan, mm -hmm. itu kan memerlukan uh, bahan bahan baku yang berupa gas misalnya, mm -hmm. batu bara dan itu nggak bisa diangkut melalui terutama kalau kita bicara di negara kita yang kepulauan ini, mm -hmm. itu nggak bisa diangkut oleh angkutan lain. Kecuali angkutan laut, okay. ya. jadi itu masih ke depan tentu uh, itu merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat maupun untuk industri untuk berkembang. Ya, uh, yang lainnya adalah uh, misalnya BBM. Uh -huh. BBM itu kan perlu disalurkan seluruh, ke seluruh wilayah Indonesia, ya. Uh -huh. Nah itu uh, tentu distribusinya juga dilakukan oleh kapal laut, gitu ya. Itulah sebabnya uh, kenapa ini uh, demikian penting dan ke depan uh, uh, apa namanya potensinya juga masih cukup besar. Ya dan yang berikutnya tentu adalah yang namanya floating storage ya kita memerlukan floating storage ini di negara kita itu demikian banyak ya selain yang besar besar ke depan itu seperti misalnya PLN itu akan mengembangkan FSRU FSRU kecil di wilayah timur Indonesia yang yang saat ini masih tertinggal ya jadi kita kembangkan nah itu itu sekali lagi adalah bidang-bidang yang dilakukan oleh Humi yang terakhir tentunya semua ini ya tentu nggak bisa Berjalan dengan baik kalau kami tidak mempunyai uh, unit usaha yang menangani yang kita sebut sebagai crewing and man manning, jadi menyiapkan kru buat kapal-kapal laut yang uh, milik kami maupun yang uh, milik yang lain ya perusahaan-perusahaan lain baik di nasional maupun di internasional. Nah itu jadi semua itu memang kami uh, cukup lengkap ya itulah sebabnya kami selalu mem memakai istilah ekosistem kemaritiman ya baik itu uh, energi maupun infrastrukturnya. Cukup lengkap, sehingga uh, itulah sebabnya kami sangat yakin potensinya ke depan itu akan sangat bagus. Sumi ini oke, okay, dan mungkin ini kalau uh, apa ya, Pak? Ya, salah satu yang cukup ditakutkan oleh masyarakat luas adalah terjadinya resesi dan juga krisis, ya Pak. Ya, ya, dan ya semoga ya. ini tidak akan terjadi. Ya, ya. Tapi, kalaupun amit-amit dia -amit, ya, kejadian, berarti memang kalau dari sisi logistik laut ini mau krisis, mau resesi, kan itu adalah ya. kebutuhan mendasar Betul. karena... Seperti tadi Bapak uh, jelaskan demografi uh, geografi Indonesia ini banyak sekali pulau-pulau ya. yang tidak bisa dijangkau dari darat dan akan uh, untuk kosnya akan sangat tinggi pada waktu logistiknya melalui udara ya Pak ya. ya? Bukan hanya tinggi kalau melalui udara juga tidak mungkin. Misalnya hmm. kita mau Oh bawa, ya kayak enggak, BBM ya. nggak mungkin ya. Itu ya. Mungkin yang, dan yang kedua adalah begini selain faktor yang tadi saya sebutkan jangan lupa bahwa kita itu kalau memang resesi itu terjadi misalkan hmm. ya sekarang ini hmm. orang terus berdebat. Salah satu yang cukup ini. ditakutkan iya, di iya. tahun 2023 terus, ini. Apa? Tapi jangan lupa bahwa kita dua setengah tahun terakhir ini mm -hmm. bukan hanya kita sebenarnya negara-negara dunia itu sudah terbiasa untuk membangun dengan kekuatan yang kita sebut sebagai kekuatan di dalam ya mm -hmm. inner inner uh, power ya. Mm -hmm. Seperti kita terbiasa kan misalnya kita terbiasa dengan ekspor yang agak terhambat mm -hmm. ya itu tapi kita bisa bisa tumbuh dengan cukup baik. Mm -hmm. Jadi artinya kalau khusus mengenai kemaritiman ini apalagi ya. Jadi saya, saya pikir itu uh, akan menambah keyakinan kami, mm -hmm. ya. bukan hanya humi sebenarnya juga sektor kemaritiman secara uh, keseluruhan itu uh, potensinya masih sangat besar mm -hmm. di masa-masa depan ini. Ya karena ini salah satu kebutuhan mendasar ya pak ya betul, logistik betul. dengan betul, menggunakan betul. Uh, jalur laut. Pak masih terkait mengenai IPO, kalau mm -hmm. boleh mungkin diceritakan sudah sejauh mana nih pak proses dari Sesaat lagi akan melantai di bursa Efek, Pak. Ya saat ini kita sudah dalam proses yang disebut sebagai book building, hmm. ya. Jadi nanti kita di situ akan terbentuk harga dan kita akan melihat pada harga berapa kita akan melepas saham kami tersebut. Nah dalam proses inilah kita akan dapat menentukan berapa besarnya dan kalau itu sudah selesai, pada tahap selanjutnya kita akan listing ya di hmm. bursa, gitu ya. Dan terkait mungkin uh, animo investor seperti apa, Pak mungkin bisa juga diceritakan. Ya, uh, jadi begini. Memang kalau kita melihat situasi sekarang ini uh, dengan banyaknya perusahaan yang akan melakukan IPO, ya itu memang uh, menjadi suatu kalau boleh saya katakan pertarungan tersendiri. Ya, ada Tetap, ya, apa, challenge, ya? challenge, sempat challenge. Tetapi sekali lagi seperti saya katakan, kalau orang uh, mengerti dan kita tugas kami adalah membuat masyarakat mengerti hmm. bahwa sektor kami ini berbeda, sektor yang memang Tadi saya katakan, merupakan kebutuhan pokok ya, kalau logistiknya itu untuk mengantarkan, seperti saya katakan tadi, LNG untuk pembangkit listrik, yaitu batu bara, kemudian BBM untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu termasuk juga tadi yang saya belum sebutkan adalah kami mendukung program B30 yang pada tahun ini oleh pemerintah akan ditingkatkan menjadi B35, yaitu mengangkut yang namanya FAMI. Ya, campuran untuk membuat uh, B35 itu, minyak kawit, ya. Ya. ya, minyak kawit. itu, itu jadi kami juga melakukan pengangkutan. Dan ini semuanya adalah benar-benar kebutuhan pokok. Kalau boleh dikatakan, jadi uh, rasanya, uh, kalau ini nggak jalan, yang kita benar-benar negara kita akan susah, masyarakat akan susah. Ya, hmm. nah, itulah yang ya, oleh karena itu kami mempunyai komitmen penuh bahwa ini akan jalan dengan baik. Ya, dengan demikian, perusahaan juga mempunyai potensi untuk berkembang dengan sangat baik hmm. ke depan. Ya, oleh karena itu. Saham kami juga kami rasa juga akan memberikan prospek yang bagus untuk para investor ya kira-kira mm -hmm. gitu. Jadi kalau mungkin saya bisa elaborate untuk sektor uh, maritim dan juga khususnya adalah uh, logistik melalui jalur laut ini menjadi salah satu prospek yang memang selalu dibutuhkan ya Pak Po. Betul. Apapun musimnya, apapun keadaan betul, uh, betul. dunianya mungkin ya Pak. Betul ya? betul. Itulah sebabnya pemerintah kan mencanangkan kita sebagai poros maritim dunia. Mm -hmm. Artinya apa? Kita harus mem mengoptimalkan potensi hmm. kemaritiman kita itu ya. Berbagai macam uh, angkutan laut ya, uh, sarana dan prasarana di laut hmm. itu harus kita optimalkan. Itulah sebabnya kami berperan serta dengan sangat serius di dalam tujuan pemerintah ini untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, sekali lagi terima kasih Sama -sama Bapak Teta Hidayat obrolannya Mas. dan kita doakan semoga ini proses listing Dilancarkan, dan juga kita amin. tunggu berita baiknya besok amin, amin. dari Bursa Efek Indonesia. Amin. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Tirta Hidayat, direktur utama dari PT Humpus Maritim Internasional. Nah, habis ini kita bakal ngobrol bersama dengan Bapak Andrew Gunawan. Beliau adalah Head of Investment dari PT Reliance Sekuritas Indonesia (Tbk), selaku underwriter dari HUMI yang sesaat lagi bakal segera IPO. Dan sekarang saatnya kita bakal ngobrol bersama dengan Bapak Andrew Gunawan. Beliau adalah Head of Investment Banking dari PT Reliance Sekuritas Indonesia TBK. Ya, jadi Reliance ini adalah underwriter atau sekuritas yang memang ditunjuk oleh PT Humpus Maritim Internasional atau HUMI. Nah, ini mungkin langsung saja kita tanyakan ke Pak Andrew ya. Pak Andrew, kalau mungkin boleh diceritakan kira-kira dari sisi perspektif nih, apa saja mungkin keunggulan dari PT Humi sehingga memang Humi ini memang ada potensi untuk sukses nih listing di Bursa Efek Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Uh, kami dari Reliance Sekuritas Indonesia itu sebagai penjamin pelaksana emisi efek, uh, kita melihat Humi ini atau Humpus Maritim Internasional ini merupakan sebuah bisnis yang unik ya, di mana jarang sekali ada di Indonesia. Uh, sebuah konglomerasi besar yang bisa memenuhi kebutuhan, uh, terutama kemaritiman, ya di Indonesia ini. Uh, dari kita bisa bilang hulu ke hilir, ya. Mm -hmm. uh, jadi, apa jasa yang ditawarkan dari HUMI ini merupakan uh, lengkap. Kita bisa bilang begitu ekosistemnya karena ada ya, ya. Kos, ekosistemnya ada, sedangkan kita sebagai negara maritim ini kan, kita membutuhkan banyak sekali armada, infrastruktur, dan juga penyedia jasa di bidang ini. Uh, apa saja yang disediakan oleh Humi ini menurut kita sangat dibutuhkan oleh uh, market yang ada dan growing seperti mungkin saya bisa bilang visi dari Pak Jokowi di mana akan memajukan uh, kemaritiman di Indonesia ini kali. Kemudian ini. ada potensi yang lain nggak Pak dari keunggulan Humi ini Pak? Iya, uh, menurut kami juga Humi ini itu berdasarkan semua keunggulan-keunggulan yang saya sebu sudah sebutkan tadi ya oh. uh, kita itu melihat yang ada di pasar itu lebih kepada Segmentasinya sendiri-sendiri ya, di mana kompetitor-kompetitor dari Humi sendiri ini ada yang hanya main di satu segmen tertentu, misalnya kita sebut galangan kapal tertentu atau hanya uh, pengantaran saja atau hanya penyewaan saja gitu. Hmm. Tapi yang kita lihat dari Humi ini adalah Humi ini memiliki semua dari se semua ekosistem itu di, di bidang kemaritiman. Jadi uh, itu merupakan salah satu kunci yang menurut kita itu bisa sukses di pasar nantinya mm -hmm. pada jadi saat listing. Mungkin juga salah satu unique selling point dari Humi sendiri yang tadi Bapak sempat sebutkan, Betul. ekosistemnya ada, ekosistemnya sudah terwujud jadi tidak hanya part per part, tidak hanya logistik pengangkutan saja, namun mm. memang ekosistemnya sudah terwujud. Ya kalau dari sisi demand sendiri Pak, mungkin gimana nih Pak, tanggapan Bapak sebagai uh, orang dari sekuritas ya, mengenai sektor kemaritiman mm -hmm. dan juga mungkin permintaan uh, dihubungkan dengan uh, bisnis dari yang saat ini sudah dijalankan oleh Humi Pak? Ya uh, seperti yang kita tahu ya Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, menurut saya diman itu pasti selalu ada ya uh, di mana baik dari BUMN maupun private sector pasti akan selalu membutuhkan penyedia jasa atau penyedia infrastruktur di bidang kemaritiman. Menurut saya ini merupakan suatu keunggulan yang Humi punya ya. Kalau kita melihat tantangannya pun tetap ada di mana banyak yang udah bilang tahun depan ini kan kita akan resesi hmm. akan uh, kita bisa melihat juga itu dari capital outflow yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini hmm. jadi menurut saya walaupun Humi ini memiliki keunggulan yang oke okay, hmm. tapi tetap aja ada tantangan-tantangan ke depan yang perlu diantisipasi hmm. oleh Humi. Oke okay, kalau dari sisi uh, emitannya sendiri Pak atau Huminya sendiri kira-kira tantangan Humi untuk growing ke depan seperti apa Pak? karena itu udah sesaat lagi udah mau IPO otomatis dapat dana segar dari masyarakat hmm. namun itu dari sisi keunggulan ya Pak ya namun kalau untuk dari sisi tantangan seperti apa Pak? Oke tantangannya sih mungkin uh, sebagai sebuah perusahaan yang sudah uh, terbuka ya uh, tantangannya sebagaimana semua perusahaan yang terbuka lainnya sih lebih kepada penerapan uh, good corporate governance yang benar-benar mengikuti di ya, Pak, Iya, ya. benar-benar mengikuti regulasi yang ada di pasar modal ya. Nah ini mengenai rencana IPO nih Pak, kita tahu bahwa Humi sesaat lagi akan segera listing di Bursa Efek Indonesia. Nih dari sisi sekuritas, apakah rencana ini sudah berjalan di jalur yang tepat, Pak? Iya, menurut saya ini sudah sangat tepat ya, apa langkah yang dilakukan oleh Humi ini, karena. Dengan Humi ini masuk ke dalam pasar modal itu Humi semakin terbuka terhadap akses pendanaan baik dari retail maupun institusi yang ada ya. Uh, seperti kita tahu uh, bisnis yang dijalankan seperti Humi ini tuh lebih ke capital intensif di mana memerlukan biaya yang sangat besar dan juga uh, continuity of uh, capital yang ada ya seperti pembelian kapal dan juga dan itu menurut saya lebih mudah diakses apabila calon emiten ini masuk ke pasar modal ya. Nah, kalau tadi jawaban mengenai uh, IPO sudah kita dapatkan. Nah, ini terkait mengenai valuasi yang mungkin teman-teman di market juga lagi menunggu jawaban Bapak ini dari sisi sekuritas. Kira-kira kalau dari sisi underwriter sendiri seberapa menarik sih Pak valuasi dari HUMI ini Pak? Ya, uh, kita sebagai underwriter dari Humpus Maritim Internasional ya, kita bisa bilang valuasi yang ditawarkan oleh UME ini sangat atraktif. Uh, jadi, untuk para investor, kita bisa bilang ini merupakan saat tempat untuk uh, membeli saham dari PT. Humpus Maritim Internasional ini. Jangan sampai nyesel, karena kalau nggak beli sekarang, ter harganya terbang. <laughs> Oke, okay, nah ini juga yang tidak kalah menarik mengenai animo dari investor Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak? Iya. Uh, kita sejak memasuki tahun 2023 ini ya, kita melihat sudah ada beberapa mm, perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek. Dari beberapa perusahaan tersebut, itu kita melihat uh, sering terjadi oversubscribe banyak di antara mereka ya. Kita sih tetap optimis sebagai underwriter, di mana HUMI ini juga akan mengalami oversubscribe karena seperti yang sudah saya bilang tadi ya, uh, bisnisnya oke menyediakan dari hulu ke hilir ekosistemnya terbentuk dengan bagus dimannya ada dari uh, masyarakat, private sector dan juga BUMN, uh, sehingga kita sih masih tetap optimis uh, Humi ini akan laku keras di pasar. Mungkin saya bisa bilang begitu ya. Oke, okay. wah ini kalau buat masyarakat luas yang menyaksikan tayangan ini dan belum jadi investor dari Humi ini mungkin kalau dengar tadi penjelasan dari Pak Andrew Gunawan mungkin bisa jadi salah satu apa ya pertimbangan ya mm -hmm. untuk memiliki nih saham Humi. Nah sekali lagi terima kasih ini insightnya obrolannya. Bersama dengan Bapak Andrew Gunawan, Head of Investment Banking dari PT Reliance Sekuritas Indonesia TBK. Sekali lagi thank you banget buat para viewers dan juga listeners yang udah stay untuk program kita kali ini dan buat para investor yang pengen invest ataupun tertarik beli saham Humi, sekali lagi inget ya kode emitennya adalah Humi, H U M I. Dan sekali lagi aku juga mau ingetin nih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga ikuti update terbaru dari program Lighthouse River Network hanya di Youtube dan juga Spotify. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri, sampai jumpa.